Oke, halo sob, welcome back with me. Dan so di video kali ini gue ngisir nih ke kalian update terbaru dari Instagram Pro versi 11.10. Dan buat kalian yang ingin update aplikasi Instagram Pro nya ke versi terbaru saat ini, simak videonya sampai habis. Let's get started. Nah oke cuy, jadi untuk aplikasi Instagram Pro ini baru aja ya melakukan pengupdatean lagi. Jadi untuk versi terbaru saat ini sudah versi 11.10. Dan ada pun di sini beberapa pembaruan ya yang dilakukan, dan seperti biasa nggak terlalu banyak pembaruan yang dilakukan, hanya perbaikan bug yang masih terjadi di versi sebelumnya itu diperbaiki cuy, agar nantinya kalian bisa nih menggunakan aplikasi Insta Pro ini lebih nyaman lagi gitu. Dan ada pun di sini beberapa fiturnya nih yang nantinya bisa kalian manfaatin ketika kalian udah menggunakan aplikasi ini. Nah di sini kita awali, yaitu adanya nih fitur activity story yang ada di dalam aplikasi Instagram Pro ini cuy. Jadi untuk fitur activity history ini kalian bisa nih manfaatin untuk melihat history yang pernah kalian lihat sebelumnya, mulai dari reels Instagram, postingan Instagram, hingga story Instagram cuy. Jadi cocok banget nih buat teman-teman ketika kalian misalkan nge-scroll-scroll reels di Instagram ataupun di story Instagram, lalu kalian gak sengaja nih nge-close aplikasinya, kalian bisa nih ngelihat kembali activity history atau aktivitas history sebelumnya yang pernah kalian lihat sebelumnya. Seperti itu cuy untuk fitur activity story ini. Dan untuk fitur lainnya juga di sini yang bisa kalian manfaatin, di sini kita lanjut, yaitu adanya fitur copy caption yang ada di dalam aplikasi Instagram Pro ini. Jadi untuk fitur copy caption ini kalian bisa nih menyalin caption postingan Instagram yang ada di Instagram ini. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang mungkin ingin menyalin caption dari teman Instagram kalian. Jadi kalian bisa nih langsung menyalinnya seperti ini. Karena kalau kalian menggunakan aplikasi Instagram pada umumnya atau Instagram biasa, itu kalian gak bisa nih menyalin captionnya secara langsung seperti ini. Jadi dengan menggunakan aplikasi Instagram Pro ini, kalian bisa nih langsung menyalinnya seperti ini cuy. Keren banget ya tuh. Nah selain adanya nih fitur copy caption yang ada di sini, kalian juga bisa nih memanfaatin fitur lainnya, seperti adanya nih fitur unduhan yang ditambahkan dalam aplikasi Instagram Pro ini. Jadi tanpa perlu lagi nih kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga ketika ingin mengunduh postingan di Instagram, entah itu Reels, Story, Instastory dan lainnya, kalian bisa nih langsung mengunduhnya melalui aplikasi Instagram Pro ini. Nah kemudian untuk fitur selanjutnya juga di sini yang bisa kalian aktifin ketika kalian menggunakan aplikasi Instagram Pro ini, pasti juga nih kalian aktifin fitur enhancement yang ada di dalam aplikasi Instagram Pro ini. Jadi untuk fitur enhancement ini kalian bisa nih manfaatin untuk ningkatin ketika kalian upload media di Instagram, seperti postingan Instagram, reels Instagram, hingga story Instagram. Jadi ketika kalian mengaktifkan fitur enhancement ini, kalian bisa nih mempost postingan Instagram kalian jauh lebih better cuy, atau jauh lebih jernih lagi ketika menguploadnya melalui aplikasi Instagram Pro ini. Nah untuk cara mengaktifkan fitur enhancement ini, kalian bisa nih langsung aja masuk ke menu settings atau icon gerigi yang ada di atas ini, kemudian kalian pilih aja fitur enhancement ini. Nah di sini kalian tinggal aktifin aja fitur photo in max quality, kemudian fitur increase story quality. Jadi pastiin kalian aktifkan fitur ini. Nah, kemudian untuk fitur selanjutnya di sini yang bisa juga kalian manfaatin, yaitu kalian bisa kembali, kemudian kalian bisa langsung aja masuk ke menu miscellaneous. Nah, di bagian ini kalian bisa nih manfaatin untuk mengubah tema atau tampilan dari Instagram kalian. Dan di sini pun kalian bisa lihat nih ada banyak banget macam tema yang bisa kalian gonta-ganti melalui aplikasi Instagram Pro ini. Nah, sebagai contoh di sini gua pilih yang ini, dan maka secara otomatis tampilan tema dari Instagram gua otomatis berubah seperti ini cuy. Keren banget ya tuh. Dan masih banyak lagi nih fitur lainnya yang bisa kalian utak-atik lagi ketika kalian udah nih menggunakan aplikasi Instagram Pro versi terbaru ini. Dan buat kalian nih yang ingin update aplikasi Instagram Pro nya ke versi terbaru saat ini, untuk link download aplikasinya gua sertakan ya di komentar di bawah. Namun jika linknya itu kehapus di komentar di bawah, kalian bisa nih langsung aja cek di tab komunitas untuk mendapatkan link download dari Instagram Pro ini. Karena biasanya sih kalau misalkan gua share di komentar di bawah, itu biasanya otomatis kehapus cuy. Jadi jika kehapus, kalian bisa langsung aja menuju ke tab komunitas untuk mendapatkan link update-annya. Nah jika kalian udah download file aplikasinya, di sini kalian bisa nih langsung aja masuk ke file manager HP kalian masing-masing, dan kalian cari tempat di mana kalian telah ngedownload file aplikasinya. Dan yap, ini dia sob untuk filenya. Jadi filenya itu berbentuk zip seperti ini. Dan di sini ada dua versi ya, yaitu ada yang versi clone sama versi unclone.
Nah, untuk perbedaan dari kedua versi ini kalian bisa nih langsung aja cek di description box di bawah. Dan untuk cara pengekstrakannya pun di sini gampang banget. Kalian tinggal tap aja nih filenya seperti ini. Kemudian kalian tap ekstrak di sini dan maka secara otomatis nanti kalian akan disuruh nih untuk memasukkan sebuah password di dalam file zip ini. Nah, jika udah kalian masukkan passwordnya, langsung aja kalian tap OK dan maka secara otomatis akan langsung terekstrak. Dan tinggal kalian buka aja filenya dan install aplikasinya seperti aplikasi pada umumnya. Dan kalian pun udah berhasil memperbarui atau menginstal aplikasi Instagram Pro kalian ke versi terbaru saat ini. Like, share, jika kalian suka. Thanks for watching. Always kreatif.